jabatannya. Iya, ada jabatan deh. Jadi guys, kali ini kita bukan mau podcast dan cerita-cerita. Jadi kali ini kita akan tanya pertanyaan buat ayah, ibu, terus sama bunda. Yeah. Oh my god, gila anak gua calon artis. Tanya ayah. Pintar gak? Wah!
are the best. Makanya Cis harus pintar, lebih pintar dari Bunda. Yeah. Dua, yeah. Ada tiga. Yeah. Nah. Hello. Hello. Dua kali tiga host. Dua kali tiga host. Dua kali tiga host. Dua. Iya. Beneran jadi itu kan dua kali dua. Dia kan kalau pakai baju kan selalu gombrong-gombrong gitu kan, Kis. Kadang dia lewat nih, Kis, dia pikir kita enggak dengar. Oh, kemarin nih. Jadi mulai yang di Kalau ayah gimana? Jorok, kalau ayah jorok. Oh, dia busuk. Enggak mungkin. Thanks ya, Kak. Ayah. Bahu serius loh. Kalau ayah, kentutnya sepi. Ayah kentutnya sepi, gak denger, tapi baunya kemana-mana. Baunya menyerang, menyerang ke dalam tubuh. Ayah, omennya gini. Ini apaan dong? Apaan sih baunya? Kayak ada bau-bau kentut. Gak tau nih. Siapa yang kentut? Barusan? Tuh. Nah. Ayah lagi main ke rumah. Masih rumah yang lama, Bilkis. Dengerin Bunda. Bunda kentut. Bunda ayah sama tamunya lagi duduk di ruang tamu. Dulu kan emang rumah kan lebih kecil dari yang ini kan. Terus nih ayah lagi duduk sama temennya di ruang tamu. Ini Bunda di sampingnya. Lagi main gini nih, lagi main. Terus tiba-tiba. Terus temen ayah langsung ngomong gimana? Tuh bocah kentut. Iya. Ingat gak? Mulung-mulung tuh maksudnya apa ini bahasa Indonesia? Apalagi kalau kita lagi sakit gigi, pada berantem, pada ketawa udah. Pada kesobat nggak boleh. Risik. Mau cari obat kemana? Bingung. Apa udah? Mananya bang? Mana sakit ya? Banget. Mana ya? Bingung makanya. Nah nih ya, Ibu, Ayah, Bilkis dan juga Kisyu nih Bunda kasih tahu ya. Kalau kalian ngerasa sakit atau apapun itu, langsung aja download aplikasi SehatQ. Itu bagus banget. Iya, kalian tuh ya bisa download di App Store atau juga di Play Store. Jadi urusan kesehatan kita tuh jadi lebih mudah. Karena SehatQ ini adalah platform kesehatan digital yang punya banyak banget fitur. Gampang ya, kita harus download ya aplikasi ya. Dan fiturnya ini nih guys, yang namanya aplikasi SehatQ. Tuh. Dan fitur-fiturnya itu seperti chat dokter. Kalau misalnya kita sakit, langsung aja gunain fitur ini dan ini gratis. Terus juga ada booking dokter, ini juga gratis.
Atau kalian juga bisa baca artikel karena ada banyak banget info seputar kesehatan, gaya hidup, dan penyakit. Terus ada promo kesehatan juga, pastinya buat kalian yang mau tes COVID, suntik vitamin C, atau mau tindakan medis apapun ada promonya. Dan juga ada toko Sehat Q. Nah ini nih yang paling aku suka, kita bisa beli obat atau vitamin tinggal klik. Lengkap kan? Jadi untuk urusan kesehatan, kalian jangan lupa untuk download Sehat Q di App Store atau enggak di Play Store. Terus Mbak Host? Iya. Iya. Puasa dulu waktu SMA hampir lumayan sering batal puasa diem-diem. Ikis nanti nggak boleh gitu ya kalau sekolah SMA ya. Iya. Boleh bohong sama bunda. Enggak, dia harus sih dari sekarang udah pinter. Udah puasa. Pinter puasa. Nggak tahu apa kita tiap-tiap. Tuh ibu sama ayah juga nggak pernah nih batal puasa. Oh, kalau batal puasa kalau sakit. Kecuali kalau sakit boleh nggak puasa karena bulan. Iya betul kalau hari ini kalau dulu kali coba dulu. Kalau dulu oh masih kecil ya. Masih kecil ya dulu. Ibu dulu. Oh kalau ayah SMA udah gede nggak pernah batal puasa. Masih kecil kayak Bilqis lah. Oh kalau masih kecil lagi. Iya. Ayah ibu nggak pernah batal puasa. Bunda batal nikah. Kadang Bunda kalau sedih kan Bunda harus stay strong. Bunda enggak boleh nangis. Gara-gara yes. Ah. Oh iya, kalau Ikis malas belajar, Bunda suka kesel, suka nangis, Bunda suka kecewa. Jangan diputer-puter, emang itu komedi. Kesel banget. Puter lagi hidungnya. Gitu, pernah. Pernah ayah tanya dong sama ibu. Ayah. Ayah pernah enggak diam-diam? Aduh. Pernah enggak diam-diam? Apa baca lagi dong pertanyaannya Mbak, itu kan aki-aki bacanya pelan-pelan. Artinya padahal sedih tapi pura-pura. Oh iya sedih. Dong. Ayo artinya mah. Padahal sedih tapi pura-pura bahagia. Hmm. Pernah enggak? Iya, pernah enggak ayah tanya dulu? Pernah enggak ayah? Pernah. Tapi kalau ayah sih bahagia aja sih. Enggak mikirin apa-apa. Ya mah mikirin masa. Masaknya gimana? Cue. Jangan kedengeran, tanya ibu dong. Iya. Sekarang ibu. Ini sama gitu. Ya rakin, tapi kita nggak mau mencukir ibu. Sama kayak bunda. Nggak boleh menunjukkan di depan Ikis, depan bunda. Belakang ayah suka. Ikis tahu kan ayah suka. Oh, apa? Ikis kan suka tanya, ayah sedih, kesian sama siapa? Kalau Bilqis lebih kesiannya ngeliat ayah, kesian ayah, ayah udah tua. Ya karena ributnya aja. Ya kulit ayah ditanya. Terus nih, gini nih. Ya. Terus. Nah, nomor berapa lagi? Nomor 6. Lima. Enggak dua kali. Di sini ada. Di sini ada dua kali empat enggak? Nalo. 2 kali 3. Enggak. Iya. Nih. Ih, terserah Ikis dong. Ikis kan hostnya. Oh iya. Nomor 6. Pernah pinjam duit utang sama orang? Bunda. Enggak lah. Nah.
Enggak pernah. Oh, pernah banget. Minjemin duit ayah ngasih orang. Ya, terus abis itu langsung berbunga sehari. Nah, bilang dulu, minta uang 1 juta dong. Ya minta itu berarti. Tuh minta bukan pinjam. Nyuri ya, gak boleh, Ikis tuh suka nyuri. Iya, nyuri ayah. Nyuri uang ayah aja, Ikis suka nyuri. Gak boleh. Udah mbak? Udah. Oke, okay, kasih tau. Okay, guys, makasih ya guys. Belum dong, oke okay, guys, itu dia tadi. Oke okay, guys. Kiss you ya. Jangan lupa subscribe and like and share and lonceng.